teman atau warga-warga di kota Tangerang dan sekitarnya di bulan Ramadan ini jangan ragu untuk kita mendonorkan darahnya. Datang aja ke kantor PMI di Ahmad Yani, atau ke Tang City ini di Moya, di sini pakai mobil, di adem enak. Jadi kita nyaman juga untuk mendonorkan darahnya karena itu tadi donor darah ini dapat bermanfaat buat saudara-saudara kita yang memerlukannya. Itu jadi jangan ragu-ragu di bulan Ramadan, ayo kita donorkan darah kita. Antisipasi kekurangan stok darah selama bulan Ramadan, saya di Kota Tangerang melaksanakan program terbarunya yaitu Opor. Opor adalah one person one recruitment, di mana setiap kegiatan donor darah kami membawa satu recruitment atau satu orang recruiter untuk mengajak satu orang lainnya untuk melakukan kegiatan donor darah. Program Opor ini adalah program kedua setelah Dobrak, yaitu donor bareng keluarga. PMI Kota Tangerang mempunyai program di mana kami menjemput para pendonor atau keluarga yang ingin melakukan kegiatan. Selain Dobrak, kami juga menjemput teman-teman yang melakukan kegiatan donor darah di tempat keramaian, seperti di mall-mall. Untuk Kota Tangerang sendiri, kami mengadakan kegiatan donor darah seperti di Mall Tang City Mall, dan Mogot Mall, City Plaza, dan tempat-tempat lainnya. Hal ini kami lakukan untuk mengantisipasi kekurangan stok darah selama bulan Ramadan, karena pada saat bulan Ramadan, stok darah kami atau pendonor berkurang hingga dengan 70%. Untuk target darah keluar kami sendiri ini adalah 10.000 kantong, namun saat ini stok kami hanya. Program Dobrak yang kami lakukan tidak hanya untuk ke keluarga saja. Dobrak ini kami lakukan ke tempat ibadah seperti Dobrak masjid, Dobrak wihara, ataupun Dobrak gereja. Untuk semua masyarakat Kota Tangerang, kami menghimbau untuk kepada seluruh warga Kota Tangerang agar tetap melaksanakan kegiatan donor darah selama Ramadan dan selama pandemi ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa subscribe ya!